Putra ketiga Presiden Joko Widodo yakni Kaisang Pangarap menjalani prosesi siraman menjelang pernikahannya dengan Erina Gudono, Jumat, 9 Desember 2022. Kaisang Pangarap menjalani prosesi siraman di kediamannya yang beralamat di Sumber, Solo. Tampak Kaisang Pangarap dan keluarga kompak mengenakan pakaian adat Jawa bertema pink untuk sesi siraman tersebut. Presiden Jokowi beserta keluarga dan juga para cucu kemudian melakukan sesi foto bersama. Namun, ada kejadian lucu pada saat Presiden Jokowi dan keluarga melakukan sesi foto keluarga dalam acara siraman tersebut. Momen lucu tersebut diunggah oleh akun TikTok @lensartv pada Jumat, 9 Desember 2022. Terlihat dalam video unggahan di akun TikTok tersebut, Kaisang Pangarep beserta Presiden Jokowi, Ibu Iriana, Kahiyang Ayu, Jan Etes, Sedah Mirah dan juga Panembahan Al Nahyan Nasution sedang berpose untuk diambil gambar. Namun warganet justru dibuat ngakak dengan tingkah dari cucu keempat Presiden Jokowi yakni Panembahan Al Nahyan Nasution. Panembahan Al Nahyan Nasution merupakan anak kedua dari Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Dalam sesi foto keluarga di acara siraman tersebut, Panembahan Al Nahyan Nasution justru melepas baju seragam Jawa yang ia kenakan. Kemudian yang lebih lucu, Panembahan Al Nahyan Nasution hanya mengenakan kaos dalam model kutang berwarna putih dan celana kolor anak-anak berwarna merah. Cucu keempat Presiden Jokowi yang baru berusia 2 tahun tersebut bahkan melompat-lompat dengan girang. Tidak hanya Panembahan Al Nahyan Nasution, sang kakak yakni Sedah Mirah juga tampak ikut melompat-lompat. Hanya saja bedanya, Sedah Mirah tidak melepas baju seragam keluarga yang ia kenakan seperti yang dilakukan adiknya. Sontak saja unggahan video tingkah lucu dari cucu keempat Presiden Jokowi tersebut langsung viral di berbagai media sosial. Pesan ataupun suapan terakhir, suapan pertama dilakukan oleh ibu tercinta, ibunda tercinta, Ibu Iriana. Suapan dari nasi kuning dilengkapi dengan segala macam lauk pauk yang tersedia. Bahkan ada ingkung juga. Benar sekali. Nah, ini merupakan satu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kehidupan mereka berkeluarga menjadi utuh selamanya, tidak terpecah-pecah. Bapak ingkang ngosoki, menawi bapak ingkang ngiram, ibu mangke ingkang ngosoki. Nggih. Menika tresna ingkang sejati, tresnanipun Rama ibu dumateng putra ingkang benjing badhe para rawuh kakung putri. Wondene mungkasi tata cara adat siraman ing rikalenggan menika mangke Bapa Ibu Joko. Oh,